Tuman itu apa sih? Tuman ya tuman. Maksudnya apa? Tuman itu adalah sejenis bakteri, sejenis virus yang bisa menyebabkan penyakit. Itu namanya tuman. Itu kuman. Tuman itu yang ada di kepalamu ini lah. Ini kalau bikin garuk-garuk itu nama. Tuma itu tuma, Pak. Itu tuma. Tuman itu loh. Tuman itu yang buat lalapan, buat sayur, buat itu loh, kalau makan itu loh. Kalau makan kan ada lalapan itu loh. Yang itu loh. Itu timun. Tuman itu yang obat tetes itu loh ya. Itu soman. Itu soman. Tuman itu, yang kamu di sekolahan itu loh. Kamu di sekolah itu kan punya tuman banyak itu. Nah, itu tuman-tumanmu itu di sekolah itu. Itu teman-temanku, Pak. Tuman itu yang itu ada ayunan, ada rumput hijau, ada pelorosotan. Itu namanya taman. Itu taman. Tuman itu yang itu loh, kadang di atas sana itu loh punya rumah itu loh, punya rumah, rumah itu loh yang kalau ngentuk bisa sakit itu namanya tuman. Itu apa itu? Apa? Itu tuman. Bukan itu. Iya, itu tuman. Itu tawon. Oh, itu tawon. Kalau gitu tuman apa ya? Ternyata tuman itu adalah bentar. Ternyata menurut kamus bahasa Indonesia, kayaknya tuman itu emang dari bahasa Jawa kok. Tuman itu misalnya nih, misalnya kamu itu sukanya ngompol, ngompol tiap hari gitu. Ngompol enggak kamu? Enggak. Beneran? Bener. Kadang ngompol? Enggak. Enggak, serius. Sekarang udah enggak. Kan dulu pas kecil masih oh, bayi. Kecil. Ya, kalau kamu sukanya ngompol. Nah, tiap hari gitu loh. Nanti dibilangin sama orang-orang itu. Oh, ya itu tuman. Ngompol lah itu. Itu namanya tuman. Oh. Itu. Jadi ini kalau dalam kamus bahasa Indonesia tuman itu artinya kebiasaan. Tapi kebiasaan yang jelek. Nah, tahu kan? Tahu. Tahu. Mau tanya apa lagi?